Saya Rajamin Sirait, Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Sumatera Utara, mengucapkan Dirgahayu Media Delegasi yang kedua tahun 2021. Saya berharap keberadaan media delegasi ini adalah media yang terdepan untuk pemberitaan dan berdampak positif ke masyarakat sesuai dengan moto cerdas dengan elegan. Jadi harapan kami, saya secara pribadi yang sudah mengikuti rekam jejak media delegasi ini untuk terus menjadi inovator, menjadi kreatif, membawa satu perubahan kecerdasan kepada masyarakat Sumatera Utara. Karena yang dibutuhkan hari ini dengan media ini bukan hanya berita, tapi mengarahkan masyarakat, pendengar atau yang pemirsa untuk mengalami satu perubahan pola pikir dengan kecerdasan menghadapi tahun-tahun yang semakin berat ini. Keberadaan media delegasi yang masih 2 tahun, masih muda, tapi mudanya bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam masa mudanya, dia sudah menunjukkan tanda-tanda dia akan menjadi besar dan sehat. Sekian dan terima kasih. Selamat datang.